tuang kita kasih serabut kelapa. Biar ada rasa itu tadi. Lau. Nah, ini untuk meningkatkan kadar alkoholnya sebagai pengawet juga karena kita diamkan selama 3 hari. Kalau tanpa lau ini manis. Kalau kita masak jadi gula, Pak. Fermentasi berapa hari? 3 hari, Pak. Oh, 3 hari. Baru diproses ke jadi arak. Iya, jadi arak. Prosesnya direbus gitu. Iya, dipanasi aja. Dipanasi aja. Selama 5 jam. Nah, itu ya kurang lebih sampai 5 jam sampai botol apa ya. Apapun bisa. Bisa. Jangan lebih kurang bagus. Hanya tetap mungkin. Kalau alkohol alami itu efeknya ngantuk, Pak. Iya. Nah, biasanya kalau mabuk yang lain biasanya pusing, serap, malas bangun kan. Kalau ini rata-rata orang bilang malah seger kalau bangun. Paling pertama itu, nah sebelum botol pertama kita seperempatnya kita tanda kutip buang dulu, bukan untuk konsumsi. Karena itu mengandung metanol. Oh, bakar itu. Ya, jadi paling tinggi metanolnya juga tinggi, sehingga kita buang itu biasanya kita pakai lulur, Pak. Lulur. Ya. Itu untuk pakai lulur ya, untuk menghangatkan badan dari luar. Nah, kemudian satu botol pertama itu masih alkoholnya itu rata-rata 50-65%. Sampai botol kelima, kalau botol kelima itu mungkin sekitar sudah 15-20%. Karena kita menampung yang 40%, nanti kita mix itu. Jadi botol kelima sampai botol botol satu sampai lima itu kita mix untuk mencari 40%-nya. Ya, kalau kandungan alkoholnya bagus, 5 botol bisa rata-rata 40% dia. Kalau kurang bagus, kalau kurang bagus itu artinya kandungan airnya terlalu tinggi, kalau musim hujan kan, nira itu airnya tinggi. Sehingga hanya 4 botol yang bisa kita tampung. Makanya produksinya cukup. Jadi untuk menghasilkan rasa yang bagus itu ada perpaduan dari satu proses memang niranya, kemudian proses fermentasi, kemudian proses penyulingan. Proses penyulingan yang secara tradisional memang menggunakan bambu. Nah, kemudian kita tutup pakai pelepah pisang ini untuk mempercepat pendinginan. Untuk pendinginan? Ya, panjang bambu juga mempengaruhi, Pak. Panjang bambu ini minimal 6 meter. Jadi kalau kurang dari 6 meter itu alkoholnya akan banyak yang memuat. Dan harus bambu ya, biar rasanya nggak berubah ya? Iya, kalau secara tradisional pakai bambu. Kalau yang modern itu mereka ada yang pakai stainless. Iya, pipa. Pipa stainless, memang kalau stainless itu rasanya, apa namanya, warnanya itu bening sekali. Seperti air. Lebih kalau bening. Ini agak kuning-kuning, Pak. Iya, iya. Nah, masyarakat jarang sudah menggunakan bambu. Karena memang ribet, Pak. Jadi bambunya harus pemilihan bambu yang tepat. Kalau dia terlalu muda, warnanya akan kuning, Pak. Iya, kuning. Memang sih tidak berpengaruh kepada rasa tapi tampilan. Tampilan. Sehingga di kebanyakan petani menggunakan pipa. Nah, kalau pipa stainless sih masih aman, tapi ada yang menggunakan pipa aluminium, ada yang menggunakan pipa plastik. Sehingga berpengaruh pada rasa. Iya, iya. Ya, kearifan lokalnya kembali di sini. Ya, kita rekonstruksi kembali. Kita lemnya pun kita gunakan dedak sama abu. Atau bisa juga menggunakan buah apa namanya? Lontar yang sudah nusuk itu. Itu lem yang sangat bagus. Jadi hasilnya kita tampung pakai botol kaca, tapi yang paling bagus itu arah tampung di kendi. Kendi ya? Ya. Jadi keramik dan gerabah. Gerabah atau keramik itu ditampung, ditutup rapat pakai apa namanya, itu buah lontar yang busuk itu sebagai lemnya. Itu semakin lama semakin bagus. Cuma memang pasti akan ada rembes, menurun jumlahnya dalam waktu yang lama. Untuk menyiasati itu ya pakai botol kaca, jadi dia tidak akan berubah rasa. Kalau nanti pakai botol plastik dia akan ada kontrasi antara kemasan dengan arak. Kalau proses legalisasi di sini satu sesuai dengan peraturan gubernur, kita harus bekerja sama dengan pabrik Pak yang sudah ada, sehingga pabrik itu sebagai pengayom petani-petani ini melakukan kerjasama ke pabrik.
tetap legalitasnya punya pabrik, Pak. Kita di petani itu hanya untuk produksi saja. Pemasaran dan sebagainya mereka. Nah, supply aja ya. Iya, karena di sini kan kalau kita sebenarnya adalah untuk satu merekonstruksi karena arak ini adalah bagian dari upacara, Pak. Betul. Jadi semua upacara di Bali, upacara Hindu, ya, ada araknya. Sehingga kita buat arak, tapi sebagian pengunjung sangat suka dengan rasanya. Katanya ya beda dari arak-arak yang lain. Ya itu kemarin sih masih tumpang tindih di sini, Pak. Jadi begitu gubernur atau pemerintah mewacanakan bahwa arak itu legal, petani seperti kita beranggapan bahwa oh, kita sudah bisa menjual arak. Jadi orang-orang berbondong menjual arak dan sebagainya. Ternyata harus ada aturan yang diikuti. Jadi harus untuk dalam kooperasi, kooperasinya harus kerja sama dengan pabrik. Pabrik ini yang melegalkan, memasarkan, ya. Itulah yang dimaksud. Kalau petani hanya mendengar kata legal, mereka sudah bebas menjual. Akhirnya ditanggap juga. Karena kan kalau dari sekadar kita seperti ini di petani, ya produksinya sih kecil. Kalau kita produksi satu destilasi ini hanya 5 botol, 3,5 liter, Pak. Itu berapa lama? Itu sekitar 5 jaman dari proses pemanasan, ya. 5 jam. Ya, kita 5 botol produksinya. Karena memang kita bukan untuk skala industri, Pak. Betul, betul. Ya, untuk membangkitkan. Karena bukan untuk skala industri, jadi kita proses satu kali penyulingan itu 35 liter. Nira, tuak. Nah, jadi perbandingannya kurang lebih 1 berbanding 10. 1 liter tua hanya kita dapatkan 1 liter arak yang alkoholnya 40%.